Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Selamat datang lagi di YouTube channelnya aku, yaitu Rahma Yucha. Oke guys, hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu destinasi yang letaknya di Kuburaya. Tentunya kalian udah gak asing lagi dong, karena ini salah satu destinasi favorit nih di Kabupaten Kuburaya dan di Provinsi Kalimantan Barat. Guys, ini kita udah sampai nih di lokasinya. Jadi ini Danau Hoche guys. Sekarang kita lagi di kawasan parkirannya. Untuk sampai ke sini, khususnya bagi kamu yang pergi dari kota Pontianak, itu memakan waktu sekitar 10-15 menitan guys, tergantung kecepatan juga. Nah, bagi kalian yang mau pergi ke Danau Hoche, untuk masuknya itu, kalau untuk mobil itu cukup bayar 20.000 aja, dan untuk motor cuma 10.000 aja guys. Jadi di sini juga tersedia bentuk begini guys. Jadi enak sekali buat kita santai-santai, makan-makan. Nah guys, jadi kalau kalian ingin mencoba wahana-wahana di sini ada bebek engkol, ada kano, dan juga ada kayak bambu-bambu gitu sih guys. Jadi banyak banget wahana permainan di sini. Airnya itu biru guys. Jadi kalau siang-siang kalian lihat itu kayak perlukan airnya itu biru banget. Nah kalau ramenya di sini itu biasanya weekend. Seru kali. Oke guys, ini kita waktu kita sudah habis, sekarang kita mau coba menabrak permainan wahana yang lain guys. Oke guys, sekarang kita lagi cobain main kano. Kita belajar untuk ngedayung nih guys. Aku akan coba ke laut dulu ya guys. Kalian harus lihat skill aku guys. Seksi kau. Kalah mbak, kalah. Pemenangnya. Oke guys, sekarang kita udah selesai mainnya di Danau Hoche. Sekarang kita mau pulang dulu guys, berhubung ini udah sore, jadi bentar lagi mau maghrib guys. Jadi kita harus pulang dulu. Oke, terima kasih guys udah saksiin video aku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and comment di video aku. Dan jangan lupa share ya guys. Oke, see you guys. Terima kasih, bye-bye.